Liga Italia Serie A 2024-2025 antara Inter Milan versus Juventus. Skor akhirnya 4-4. Gokil. 8 gol satu match. Ini uber-uberan nih antara Inter sama Juventus, yang gol pembuka itu dari Piotr Zielinski. Nah, gue langsung aja untuk mengajak kalian untuk lihat statistiknya Inter versus Juventus, yang dimana tuh skornya 4-4. Ini, aduh, lu mesti tahu sih nih, dilihat sebelah sini gue nih. Oke, dari golnya Inter dulu ya, itu Zielinski 2 gol dari penalti, dua-duanya di menit 15 sama 37. Mkhitaryan maksud gue, sama Dumfries 35 sama 53. Dari pihak Juventus, Vlahovic, Timothy Weah sama Yildiz 71 sama menit 82. Pemain terbaiknya Piotr Zielinski. Ini Juve versus Inter, Inter versus Juve maksud gua, di kan kandangnya Inter dong. Itu kita lihat aja nih. Ini biasa lah ya kayaknya ya. Nah, di sini aja nih. Dari sini aja nih. penguasaan bola dulu ya. 47 banding 53. XG-nya itu lebih besar Inter ketimbang Juventus. Total tendangan 18 banding 10. Tendangan ke gawang 9 banding 5. Banyak juga ini ya. Tuh. Sorry. Oke, sekarang ke sini dulu deh. Peringkat biasa. Inter ada di peringkat kedua, sedangkan Juve ada di peringkat ketiga, yang Juventus masih 0 kekalahan. Gokil nih Juventus. Aduh. Udah golnya, skornya gede banget lagi 4-4. Gak usah gede-gede lah, 1-1 aja tuh udah cukup. Peringkat teratas untuk Inter itu ada Zielinski, Thuram, Dumfries, dari Juventus Yildiz, McKennie, sama Sergio, bukan, sama anaknya Sergio Conceição ini ya, Porto. 5 kali pertandingan Inter gak pernah kalah. Nah, gue sebelum bikin video ini, gue sempet bikin video sebelumnya nih, analisa pertandingan Inter versus Juve, yang gue bilang gak usah ada menang di antara Inter atau Juventus, imbang aja biar AC Milan itu bisa nguber kalian. Tapi ternyata Milannya lawan Bologna ditunda. Aduh, mana masih lama lagi, ya gak sih? Ini berita terkait soal Inter versus Juventus, yang dimana rating tertinggi itu Piotr Zielinski. Gimana dengan susunan pemain dari Inter? Biasa, Inter masih pakai formasi 3-5-2 andalan mereka, yang dimana Marcus Thuram, gue pernah di video sebelumnya soal Inter versus Juventus ini, Marcus Thuram itu udah bikin 7 gol apa ya? Lu bisa cek aja video gue sebelumnya, Inter versus Juventus. Untuk Juve sendiri, nah ini nih, beda nih. 4-1-4-1 nih. Gue pikir McKennie itu adalah gelandang bertahan, tapi kan formasinya Thiago Motta ini kan ini ya, apa biasanya itu 3-5-2 juga. Tapi kenapa untuk pertandingan ini dia pakai formasi 4-1-4-1?
dengan dua kali penaltinya untuk Inter nggak bisa dibendung sama kipernya pinjaman dari AC Monza di Giorgio. Ini Kalulu pemain pinjaman dari Milan, nilainya 5,4, paling-paling jelek di antara pemain lain. Ini gak sih? Udah, dia salah, Kalulu juga salah satu yang menghasilkan penalti buat Inter gitu. Oke. Okay. Sekarang dari klasemen sementara Liga Italia Serie A 2024-2025 di Giornata ke-9 itu masih ada Napoli yang sebelumnya menang tipis. Masih enggak berubah nih, 2 sama 3 ini enggak berubah. Inter sama Juventus. Dan Atalanta, Fiorentina, Lazio, AC Milan harus terlempar di 6 besar lah ya, atau 4 besar. Dia ada di ke-8. Coba kita cek. Oh. Ini timnya Bang Jay Itses ini naik 1 peringkat. Venezia yang sebelumnya ada di paling buncit karena dapat hasil imbang lawan Monza 1-2. Baguslah. Amanlah Bang Jay Itses lah ya. Enggak apa-apa. Masih jauh kok pertandingan. Statistiknya untuk statistik teratas penguasaan bola 47 banding 53 XG-nya. Nah, offset gokil. Gokil nih Inter sama Juve. 0-0 dong offset. Sepak pojoknya 13 banding cornernya 13 banding 5. Terus ke sini tendangan total tendangan 18 banding 10 ke sini. Nah, ini yang kemarin gua sebut agak rumit nih soal angka-angka ini nih. Yang di sini nih. Itu asli kalau enggak terlalu spesifik banget, gua juga enggak ngerti. Sebenarnya sih nggak penting-penting banget, cuman untuk hanya sekedar suka bola doang tuh nggak penting-penting banget. Tapi kalau orang yang bikin aplikasi ini soal ada total umpan akurat, terus di sini ada bola panjang akurat, umpan silang akurat, ditulis tuh berarti kan detail ya pertandingannya gitu. Lalu head to headnya dari Inter versus Juventus begini. Terus pertandingannya Inter selanjutnya itu Empoli versus Inter hari Kamis tanggal 31 Oktober, sedangkan Juventus lawan Parma di tanggal 31 Oktober juga. Ya udahlah, sekian dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video gue dari awal sampai kelar di channel gue Deddy Kurniawan 1899. Terima kasih, gue pamit. Assalamualaikum dan jaga kesehatan lo.